suhu panas daripada plafon mobilio saat sebelum pasang peredam plafon Vitek. 44 derajat. Di belakang 45 derajat. Panas sekali. Ini di tengah 45. Di depan 45, rata-rata 45. Halo, ketemu lagi bersama Bang Jo. Hari ini ada pemasangan mobilio, Honda Mobilio pasang peredam plafon. Yaitu pasang peredam plafon Vitek yang berbentuk lembaran, mempunyai fungsi meredam panas yang berasal dari bagian atap plafon. Juga dia meredam suara, mampu memutuskan atau mereduksi rambatan suara sehingga getaran atau gangguan suara yang berasal dari luar kendaraan seperti suara gesekan ban dengan aspal, suara guruh mesin, suara bahan besi yang saling beradu, juga suara gemericik hujan diteruskan ke dalam kabin. Yuk kita lihat pengerjaannya. Ayo, jangan pakai lama lagi. Jangan pakai lama lagi. Cekidot. Cekidot. Go away. Ini lapis plafon yang sudah dibuka. Oh iya, lapis cover plafon mobilio yang sudah dibuka ya? Iya. Cover plafonnya ya? Iya. Kita keluar di ini ya? Iya. Kita keluar di ini pengerjaan di mobil. Oke. Okay. Ini apa? Ini plafon yang sudah dibuka yang tadi ya? Ya, covernya kan ada di dalam tadi. Dan ini yang kuning-kuning adalah soundproof yang sudah dilapisi ke plat besi plafon. Gunanya soundproof untuk memperkokoh, memperkuat, memperkekar plafon mobil, lantai plat plafon mobil. Nah, kalau misalnya sudah dikasih soundproof, ininya lebih kekar, beda. Jadi suaranya nggak treng-treng-treng gitu, Bang Jo. Jadi lebih keker si ininya. Tuh. Nggak cempreng si plafonnya. Begitu, jadi ini sedang pekerjaan. Apa? Lapis plafonnya. Ini layar keberapa, Den? Kedua sudah ya? Oke, nanti sedikit ada bagian depan yang belum dikasih soundproof. Nah ini. Kita nanti ambil juga supaya bisa jadi contoh. Ya ini Bang Jo, ini yang apa bagian depan kesir sedang mau dikasih soundproof. Yang di belakangnya ini ada deket double blower AC. Yang belakang itu sudah dikasih soundproof dua layer dua kali. Jadi setelah beres dikasih soundproof, nanti dipasang peredam panas plafon. Tadi diukur sudah. Pada saat parkir terdapat deteksi termometer 45 derajat panasnya di dalam mobil. Mobil baru parkir jadi panas banget. Ya Bang Jo. Iya. Setelah beres pasang peredam panas plafon, kita coba ketok-ketok. Jadi suaranya nggak nyari. Tok-tok-tok. Nah, seperti ini. Sudah masuk covernya, tinggal dikunci bagian klip-klip mengunci dan baut-baut.
Selesai sudah pemasangan peredam plafon. Terakhir kita mau ukur suhunya di dalam ruangan mobil. Keluar 30. 30 di belakang, 30 di tengah, 30 di depan, 30. Yang awalnya tadi 45 derajat. 30 30.